I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job. Oke guys, welcome back again. Jadi pada video kali ini kita bakalan ngebahas funny lagi nih guys ya, karena ya kebanyakan di situ funny guys ya pas gue bikin voting gitu. Oke, jadi di sini gue bakalan ngebahas tutorial cara main funny biar bisa tornado, terus bisa juga lancar ya kabelnya, terus nggak kejedot-jedot gitu. Biar kayaknya tuh benar-benar bisa lah gitu main funny, main kabel funny, terus tornado, terus apa yang harus dilakuin gitu main funny guys. Nah karena berhubung funny ini sekarang udah agak-agak laku ya karena di nerf. Tapi sebenarnya ini hero masih OP banget kalau kalian bisa maininnya guys. Nah, oke buat kalian yang penasaran langsung aja ke tutorialnya guys. Let's go. Nah, oke guys, di sini buat build dan juga buat emblemnya kalian bisa cek video gue yang kemarin gue bahas, karena di situ gue bahas juga tentang emblem dan juga build-buildnya guys ya. Yang pertama, cara biar kita itu jago tornado guys ya. Ya, kita kalau pengen jago tornado ya kita terbang dulu bentar. Oke, di sini kalian sediain musuh, kalian kasih di sini ya, bot. Kita kasih bot di sini. Damage bot guys ya. Habis itu mode tanpa cooldownnya kalian aktifin. Lalu kalian latih kayak gini guys ya. Nah, kalian latih kayak gitu guys. Latih satu arah, habis itu kalian kasih lagi damage bot di arah lain guys ya. Kalian lakuin berkali-kali guys. Nah guys, manfaat kalian latihan dari tornado ini itu adalah memperlancar jari kalian biar jari kalian itu nggak kagok lagi guys ya, dan nggak kaku lah gitu, biar jari kalian itu benar-benar lentur lagi kayak biasa guys ya. Nah jadi cara tornado itu kalian ya gunain kayak gini guys caranya guys ya. Nah jadi kayak gitu ya buat ngelatih cara tornado. Terus ya seperti yang tadi gue bilang ya, manfaatnya kalau kalian latihan tornado kayak gini ya kalian lakuin di semua sisi ya guys ya, biar jari kalian itu benar-benar udah terbiasa gitu, nggak kagok lagi, terus jari kalian jadi nggak kaku, terus kalian juga bisa ngelatih kefesenan dari tornado tersebut guys ya. Dan nanti ya jari kalian pas kalian bakalan nentur sendiri lah guys ya. Oke, tips yang kedua biar kalian itu bisa gitu kan menguasai kabel. Oke, di sini kalau kalian pengen nguasain kabel, caranya kalian harus hafal map guys ya. Nah lihat, gue udah nguasain yang namanya map guys ya. Jadi gue tuh udah tahu arah kabel si Fanny itu bakal kemana guys ya. Nah jadi penguasaan map ini kalian tuh harus udah tahu batu-batunya di mana guys ya. Kalian bisa lihat di sini, terus ada juga nih kalian bisa lihat untuk arah kabelnya di situ udah ada di map guys ya. Nah kalian bisa lihat no, gua arah-arahin kayak gini itu di map udah ada ya, udah kelihatan. Jadi kalian tuh lihat juga map ya guys ya, terus lihat si kabelnya ini tuh bakalan cukup atau enggak ke batu guys ya. Aduh jadi kejedot gua. Nah kalian lihat ya, bisa kalian tuh kabelnya udah nyampe batu atau belum gitu guys ya. Ataupun tembok lah ya, kita panggilnya tembok lah ya guys ya. Kalian panggilnya tembok aja sih, kayaknya batu juga bisa sih sebenarnya. Nah setelah kalian menghafal map, habis itu kalian latih biar kabel kalian itu benar-benar bisa banyak. Itu kalian latih kayak gini guys. Nah pertama, ini yang ketiga ya, tips yang ketiga. Sehabis kalian menghafal map, kalian latihlah kayak gini guys, di semua arah ya guys ya, biar semua arah. Nah pokoknya lurus aja dulu, pertama satu, habis itu taikin dua, naikin lagi dua lagi, di semua sisi ya, di semua arah. Habis itu baru kalian latih dua kabel guys, latih dua kabel kayak gini. Nah kalian latih aja terus di semua sisi guys ya, kalian coba lihat. Nah habis itu kalian lihat, perhatiin
kalau kita lempar kabelnya ke sini sama ke sini, itu dia larinya kemana? Nah, kalian harus hafal itu ya, guys ya. Habis itu kalian naikin 3 kabel, guys ya. Kalau kalian udah hafal, oh 2 kabel ke sini nih arahnya gitu. Kalau 3 kabel arahnya ke sini gitu. Kalau enggak, kalau dari sini ke sini arahnya ke sini gitu, guys ya. Kalian itu harus lihat kayak gitu. Karena di sini rumit, kalau gua ngejelasinnya sendiri itu rumit, guys ya. Jadi kalian contohin aja sendiri, guys ya. Kalau 2 kabel arahnya ke sini itu kemana gitu. Ya intinya kalau kita arahin ke sini ya arahnya ke sini gitu guys ya, kalau 2 kabel gitu. Nah. Ya intinya kalau kalian udah nguasain map ya, kalian tuh udah tahu lah gitu. Arah ini tuh kemana gitu. Pasti arah kabel kalau kalian udah tahu map, arah kabelnya juga bakalan tahu arahnya kemana gitu guys ya. Terus kalian jangan lupa juga naikin kabelnya guys ya, kalau kalian udah bisa 2 kabel, bisa 2 kabel, terus arahin 3 kabel. Ya kemana aja, yang penting kalian itu tahu lah kalau 3 kabel arahnya harus kemana gitu. Nah kalau 3 kabel biasanya sih kayak gitu guys. Nah kalau 3 kabel biasanya 3 kabel kalian naikin lagi 4 kabel ya, intinya kalian naikin terus kabel kalian kalau kalian udah apal ya 3 kabel itu kemana terus 4 kabel. Nah cara latihnya kayak gitu guys ya. Buat kalian yang pengen lihat juga cara ngehemat energi itu kayak gimana, kalian bisa tonton juga, gua udah sediain di deskripsi ya videonya. Scroll aja ke pojok bawah, di deskripsi pojok bawah di situ gue disediain guys, kalian tinggal tonton. Dan build-buildnya juga ada di sana guys. Oke, kita langsung aja ke tips yang keempat guys. Tips yang keempat biar kabelnya banyak itu cara latihnya kayak yang tadi guys ya. Nah cara latihnya kayak gini. Nah kalian harus lihat temboknya terus arahnya dia juga guys ya. Nah kalau kalian pengen kabel banyak, kalian lihat dulu posisi yang kabel pertama itu di mana guys. Nah kalau kayak gini misalkan, nah kalau dari situ, kalau dari kanan berarti kalian mulainya lagi dari kanan guys. Contohnya kayak gini, ini kanan kiri balik lagi kanan kiri gitu aja guys. Jadi kalau kalian beda arah kayak gini, misalkan ini ke kiri langsung, nah ini bakalan beda arah guys. Jadi intinya kalau kabel pertama itu ke sebelah kanan, berarti kanan kiri guys ya. Tapi kalau kabel kita ke kiri dulu, berarti kiri kanan gitu guys ya. Kalau kalian pengen jalan lancar guys. Nah lalu gimana caranya biar nggak kaku? Oke ini tips yang kelima guys ya, biar jari kalian tuh nggak kaku. Jadi kalian latihnya itu kayak gini guys ya, kalian latih bolak-balik guys. Nah kalian kan tadi udah ngelatih semuanya kan, terus Tornado juga udah ngelatih. Biar lebih nggak kaku, kalian bolak-balik kayak gini. Habis itu tambahin kabelnya guys. Nah habis itu tambahin kabelnya ya guys ya. Nah kayak gitu guys. Caranya ya kayak gitu guys, biar gak kaku ya. Ataupun 2 kabel juga bisa. Tapi sebenarnya kalau pengen lebih enak, kalian tuh harus bisa 4 kabel dulu biar bisa bolak-balik kayak gini guys. Nah, kalian lihat ya, arah gue itu sama kiri kanan gitu guys ya. Kalian bisa lihat ya, seimbang, lancar, dan gak ada kaku-kaku sama sekali. Itu cara latihan gua sih. Pasti latihan yang lain juga pasti beda-beda sih guys ya. Tapi itu tips dari gua sih. Oke guys, jadi tipsnya kayak gitu aja ya buat kali ini. Mungkin kalian paham ya, kalau kurang paham ya silahkan komen aja di kolom komentar guys ya. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dikasih like guys ya, biar gue itu makin semangat lagi untuk bikin video guys. Dan oke, mungkin kayak gitu aja buat tips kali ini. Terima kasih banyak udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa lagi di next video guys.